Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini siang hari ini di hari Jumat nih, kebetulan kita lagi ada di salah satu proyek terbaru yang akan kita pasarkan nih. Kebetulan ini proyeknya masih hangat gitu ya, baru keluar dari oven, baru kemarin launchingnya, dan ini nih masih sekitar kayaknya baru 4 harian lah gitu ya proyek ini di launching. Tapi ini udah mulai ada persiapannya. Di depan udah ada umbul-umbul, di sana juga udah mulai ada banner yang besar gitu ya, bahwa di sini tuh proyek akan ada berjalan gitu. Nah, saat ini kita berada di Jalan Manjah Lega gitu ya. Jadi ini masuknya Kota Bandung. Masuknya Kota Bandung, deket ke Margahayu. Nah, ini Margahayu ada di sebelah sana ya. Gitu. Jadi kalau mau ke metro ya bisa langsung aja ke sana gitu. Keluar dari perumahan langsung belok kanan, itu lebih gampang. Karena secara akses lokasi proyek ini cukup strategis. Kenapa? Karena ada beberapa akses yang bisa dilalui oleh mobil. Yang pertama, teman-teman bisa lalui dari Jalan Soekarno-Hatta itu melalui perumahan metro. Dari metro itu ya kan Margahayu, perumahan Margahayu. Nah, nanti bisa langsung ke sini. Gitu ya. Itu. Walaupun memang jarak dari Margahayu sih enggak terlalu jauh lah, dekat lah. Gitu ya. Itu sekitar 6 sampai 10 menitan. Tapi 10 menitnya udah terlalu lama sih, sekitar 6 menitan lah, 6-7 menitan. Gitu. Untuk ke Soekarno-Hatta. Gitu. Bisa juga teman-teman lewat dari jalannya Inspeksi Cidurian sini. Gitu. Itu juga bisa. Gitu. Atau lewat jalan Ciwastra situ. Nah, itu juga bisa jadi akses pilihan yang bisa dilalui. Jadi banyak banget di sini tuh aksesnya. Gitu. Jadi kalau macet nggak usah khawatir, bisa nembus sana sini gitu. Mau ke Rancacili dulu boleh mangga. Gitu ya. Jadi kenapa proyek ini kita pasarkan? Nah, tentunya ada alasannya. Yang pertama adalah berada di lokasi Kota Bandung. Nah, ini cukup strategis teman-teman gitu kan. Ke stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung itu cuma sekitar 20 menitan lah, gitu, itu udah nyampe, gitu. Mau ke jalan tol sih sekitar 20 menitan ke jalan tol Buah Batu, jalan tol Buah Batu, atau mau ke jalan tol nanti, jalan tol mana ya? Jalan tol Gede Bage, nah itu bisa dilalui juga. Jadi banyak banget aksesnya di sini tuh, cukup strategis. Nah, kalau ke rumah sakit misalnya, kalau ada yang sakit atau apa, wah gampang banget di sini. Di sini ada 3 rumah sakit yang terdekat. Yang pertama adalah Rumah Sakit Al-Islam, itu di Jalan Soekarno-Hatta, gitu. Yang kedua, Harapan Bunda. Harapan Bunda itu di Margahayu, itu ada. Yang ketiga itu Rumah Sakit Umana Prima. Nah, itu juga daerah, sebenarnya masuknya Margahayu juga sih, gitu kan. Gitu. Tapi memang dekat ke Jalan Soekarno-Hatta. Nah, itu bisa banget teman-teman jadi pilihan di sini tuh, karena memang ada banyak pilihan rumah sakit yang bisa dikunjungi. Kalau penuh sini bisa ke sana sini. Nah, itu ya. Nah, itu untuk akses udah gitu. Kemudian selanjutnya untuk sekolahan. Nah, kalau untuk sekolah jangan khawatir teman-teman gitu. Jadi di sini juga dekat dengan SD, SMP gitu kan, bahkan universitas juga gitu ya. Kalau mau ke UIN Cibiru juga bisa gitu ya. Itu deket banget gitu ya. Apalagi lewat Margahayu gitu kan, keluar Margahayu dikit muter balik udah bisa gitu. Jadi secara akses cukup menguntungkan gitu. Ke Ciwastra kita bisa langsung ke pasar sih gitu kan. Ada pasar Ciwastra. Pasar juga sebenarnya sih daerah sini biasanya di hari Selasa tuh ada kayak pasar kaget gitu. Jadi kalau di jalan apa, di pinggir sungai gitu ya, Jalan Inspeksi Cidurian situ biasanya ada pasar Selasa. Nah, itu bisa banyak pilihan. Jadi banyak apa ya, banyak fasilitas umum yang bisa ngebantu banget buat teman-teman yang mengambil unitnya di sini gitu. Tapi ingat, unit di sini tuh terbatas hanya untuk 5 saja gitu. Jadi nggak banyak-banyak karena ini mini cluster ya, habis itu privat. Jadi memang kalau dari Jalan Manjah Lega kan agak banyak mobil ya. Nah, ini agak masuk ke dalam gitu kan, paling sekitar 100 meteran gitu kan, itu udah nyampe ke rumah gitu. Jadi sebenarnya bentar sih, paling semenit dua menitan lah ya, jalan kaki juga dekat gitu ya. Gitu, dan bisa masuk mobil gitu ya. Ini makanya ini
cukup strategisnya gitu, ya mobil juga bisa masuk gitu kan, dan ini juga udah langsung perumahan warga kiri kanannya gitu, selain dari proyek yang akan kita pasarkan ini. Kenapa? Nah, di sini ini akan ada 5 unit ya, 5 unit dengan rumah 2 lantai. Rumah 2 lantai tapi tanahnya mulai dari 60 bisa 70 sampai 88. Gitu. Jadi ada 3 pilihan. Jadi 3 unit yang rumahnya yang tanahnya di 60, tapi sebenarnya ini 60 lebih loh. Gitu. Jadi nggak nyampe 61, 60,8 sih gitu. Nah, kalau untuk luas bangunannya itu di 60 meter persegi dengan 2 lantai. Rumah 2 lantai, kemudian kamar tidurnya ada 3, kamar mandinya 2. Nah, itu. Jadi nyaman banget lah gitu. Nah, nanti saya berikan cuplikannya ya gitu. Rumahnya gimana gitu kan. Jadi biar teman-teman ada gambaran bagusnya ini rumahnya gimana. Nah, developer ini bukan developer baru sih sebenarnya. Karena di proyek yang sebelumnya di Balai Endah kita udah pasarkan. Itu daerah Balai Endah ya, daerah Balai Endah yang kategori untuk orang Bandung itu cukup jauh gitu ya. Tapi secara kualitas bangunannya dibilang bagus lah gitu. Jadi worth it lah buat teman-teman miliki gitu. Nanti kita kasih juga cuplikannya buat apa? Buat gambaran teman-teman nih kualitas bangunannya gimana gitu. Walaupun mungkin secara desain berbeda gitu. Nah, ini 3 kamar tidur ini, 2 kamar tidur di atas, 1 bisa di bawah gitu. Jadi ya bisa disesuaikan juga sih secara denama gitu. Jadi nggak terlalu patokan juga dengan ini, karena kan ini izinnya itu perorangan ya gitu. Karena luasan tanahnya juga kecil, cuma 450 meter persegi. Jadi ini lagi dalam proses splicing SHM-nya gitu. Setelah splicing nanti langsung tinggal kalau udah ada yang beli tinggal PBG udah gitu. Lebih simpel lah, lebih cepat gitu. Nah, untuk harga saat ini tuh masih di 675 jutaan lah gitu. Itu masih murah banget gitu. Nah, karena ada 2 tipe yang 60, sebenarnya yang 3 apa ya? Yang 3 coupling ini yang 60 ini tuh sama kan 60,8 semua gitu kan. Tapi di harga berbeda. Karena kenapa? Untuk unit pertama itu dikhususkan. Developer kasih potongan harga yang cukup besar 50 juta. Jadi 675 nanti udah naik lagi 25 juta. Jadi nanti sekitar di 700-an lah. Gitu. Makanya buat teman-teman yang pengen dapetin promo murahnya banget nih sekarang deh gitu ya. Kunjungi langsung website Kausa, hubungi kontak personnya kita biar teman-teman bisa langsung tahu nih informasi apa yang diperlukan gitu, mulai dari price list dan lain-lainnya. Tapi jangan lupa juga kalau beli di Kausa ada banyak banget, kalau kita sebut mah vouchernya lah ya, bonus gitu ya. Kalau beli di Kausa bakal banyak bonusnya juga yang akan kita berikan buat teman-teman semuanya. Ini khusus persembahan kita dari Kausa untuk konsumen-konsumen terbaik kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.